Soal bayaran dalam industri sesuatu yang saya rasa agak sensitif dan juga sesuatu yang perlu diteliti case to case lah. Tapi kalau orang selalu tanya saya, as a artist, awak rasa bayaran setimpal ke? Ini satu soalan yang complicated sebenarnya. Sebab kita kena balik pada business model perfilman atau projek yang dibuat. Jadi katakan dalam TV, kita perlu lihat business model TV sebenarnya, di mana kita boleh panggil ia sesuatu fixed bid, di mana satu harga dibeli pada producer dan producer perlu menyiapkan satu episod tu dalam harga itu. Katakan harga itu RM5. Saya bagi awak RM5, awak kena siapkan 5 episod bagi saya. Okey? Katakan. Jadi tak kisah hujan ke, demam ke, accident ke, itu sahaja yang producer ada. Jadi bila dalam situasi begitu, ianya menjadi complicated di mana jika shooting berpanjangan tapi bayaran sama, tidak ada overtime. Benda ni semua berbalik pada business model sebenarnya. Bayaran antara producer dengan artis boleh dinegotiate ke satu tahap saja. Bagi saya, benda ni berbalik kepada berapa viewer yang ada. You know, apakah tawaran yang ditawarkan oleh TV station kepada producer. Semua orang dalam industri ni kalau boleh nak ada overtime. Bukan saja untuk artis, tapi kalau boleh nak juga untuk cameraman, crew, audio man, art department. Tetapi adakah benda ini boleh? Memang boleh, tapi bukan dengan business model sekarang. Business model yang ada memang susah sebab dia fixed bid. Dia tidak berkembang dengan situasi, dia tidak adapt. Maknanya jika ada masalah dekat set, dia tidak berubah. Masalah tu akan menambahkan kos. Tetapi bajet yang ada tidak tambah. Ya, jadi adakah artis dibayar setimpal sekarang? Kalau saya terpaksa jawab ya atau tidak, saya akan jawab tidak. Tapi adakah kru dibayar dengan setimpal? Saya jawab tidak juga. Adakah producer dibayar dengan setimpal? Saya akan jawab tidak juga. Buat masa ini, business model di Malaysia, semua dalam industri ini tidak dibayar dengan setimpal, especially bila ada overtime. Sebabnya sistem overtime ini tidak wujud sedangkan business model fixed bid. Okay.